kisah ini berlaku kerana kesilapan diriku. Pada 5 tahun yang lalu, pada waktu itu si dia datang berjumpa dan memarahi aku. Lalu si dia memutuskan hubungan kami. Dan rantai pemberianku dibuang. Pada masa itu aku merasa sangat tertekan, menyesal, dan aku menyalahi diriku. Dan aku berjanji akan cuba untuk memenangi hatinya. Aku bergegas ke tempat tadi dan mencari rantai itu. Tapi sampah di situ sudah dibuang. Aku terus berlari dan terus mencari dan mencari, tetapi gagal menemui rantai itu. Dan pencarian ini masih aku teruskan. Aku kehilangan dia dan aku juga kehilangan rantai itu. Tapi aku tidak akan memutus asa dan aku akan mencari dan akan terus mencari. Sampailah sekarang, aku tetap mencari. Mana ni? Tak jumpa lagi ni. Aduh. Mana ni? Tin plastik. Aduh. Eh, pengemis lah. Oh, pengemis. Kau kenapa sepah dengan benda ni? Buat apa ni? Boleh Ustaz cakap sikit? Kenapa Ustaz? Tak, tadi saya nampak kamu berdua marah pada orang siuman itu. Walaupun dia tidak siuman, awak kena hormati dia. Kita sebagai sesama insan perlu menghormati satu antara satu sama lain. Bukannya apa, Ustaz hanya mahu menegur tindakan kamu berdua ni salah. Lepas ni Ustaz harap kamu berdua akan berubah ya, menjadi insan yang lebih baik.